Dua korban selamat kejadian lift jatuh di Sekolah Az-Zahra masih dalam penanganan medis di RS Bumi Waras Bandar Lampung. Pantauan Tribun Lampung, Co.id, hingga Kamis, 6 Juli 2023, pukul 10 WIB, korban selamat tragedi lift jatuh di Az-Zahra Bandar Lampung itu mendapat penanganan terpisah. Korban dengan inisial S, warga Kabupaten Pesawaran, Lampung saat ini sudah dirawat di ruang rawat inap. Tenaga medis yang berjaga menilai kondisi S sudah cukup stabil. Sementara H, korban lift jatuh lainnya yang merupakan warga Kabupaten Lampung Utara kondisinya masih cukup parah. H terpantau masih mendapatkan penanganan yang cukup intensif di ruang ICU. Diketahui terdapat dua korban selamat dari insiden lift jatuh yang terjadi di sekolah tersebut. Sementara ada 7 korban lain meninggal dunia. Insiden tersebut terjadi ketika 9 orang total korban tersebut yang merupakan pekerja bangunan hendak turun dari lantai 5 Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung usai melakukan pekerjaan konstruksi pada Rabu, 5 Juli 2023. Dokter Rumah Sakit Bumi Waras, Dr. Arli pun membenarkan ada 9 orang yang dilarikan ke RSBW imbas musibah lift jatuh di Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung. Ia mengatakan, korban selamat mengalami patah tulang hingga di kepala dan kemungkinan luka dari dalam.